pada tanggal 3 Juni 2022 tentang Hari Nasional. Kami dari Komite Nasional Papua Barat BPWKMPB Wilayah Dogliai bersama Solidaritas Rakyat Papua di Dogliai dan 18 organisasi yang sudah tergabung dalam Petisi Rakyat Papua. Sikap pernyataan kami, Komite Nasional Papua Barat, BPWKMPB Wilayah Dogliai, bersama 4 sektor yang ada di Kamu Induk, yakni sektor Magomio, sektor Ekaudide, sektor Popudugu, dan sektor Abaibona. Bersama Solidaritas Rakyat Papua di Dogliai dan 18 organisasi yang sudah tergabung dalam Petisi Rakyat Papua, PRP. Maka, rakyat Dogliai yang ada dalam Solidaritas Rakyat Papua di Dogliai dengan tegas menyatakan sikap bahwa 1. Rakyat Dogliai dengan tegas meminta cabut produk hukum Undang-Undang Otonomi Khusus. Yang kedua, rakyat Dogliai dengan tegas menolak pemekaran Polres Dogliai dan Kodim di Dogliai. Rakyat Dogliai dengan tegas menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah. Yang keempat, rakyat Dogliai dengan tegas meminta kepada pemerintah Kabupaten Dogliai agar tidak memberikan seluruh aset Pemda Dogliai kepada pihak keamanan, baik itu aset gedung, tanah, atau fasilitasi lainnya. Yang kelima, rakyat Dogliai meminta kepada Kapolda Papua agar segera bekukan kembali status Polres Dogliai demi hukum Perkab Polri. Yang keenam, rakyat Dogliai meminta untuk segera tarik kembali pasukan militer organik dan non-organik dari tanah Dogliai di Papua. Yang keenam, rakyat Dogliai meminta kepada pihak NGO atau LSM segera menginvestigasi kasus kebakaran di Dogliai secara menyeluruh. Yang ketujuh, rakyat Dogliai meminta berhenti mengkambing hitamkan orang aktivis Papua di Dogliai, tetapi kami meminta segera mengumumkan hasil investigasi dengan jujur, profesional, dan proporsional kepada masyarakat umum. Jika ketiga poin A, B, dan C tersebut di atas dijalankan dan dimekarkan, maka rakyat Dogliai siap menjalankan mogok sipil nasional. Rakyat Papua ingin hidup bebas di atas negerinya sendiri. Mohon membuka pintu selebar-lebarnya untuk penentuan nasib sendiri di negeri West Papua. Demikian pernyataan sikap kami atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Kigamani 3 Juni 2022, Komite Nasional Papua Barat KMPB Wilayah Dogliai, Solidaritas Papua di Dogliai. Otonomi khusus? Hurra! Otonomi khusus? Hurra!